Selamat jumpa kembali teman tante semua. Apa kabarnya? Pastinya sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan asal musul Dracula pada abad ke-15. Sebelumnya tante ingatkan, banyak hal dalam film ini yang tidak sesuai dengan fakta sejarah dan cenderung memutarbalikkan fakta. Jadi, mari kita nikmati aspek horornya saja ya, terutama buat penikmat cerita vampir dan Dracula. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dan di-like juga videonya. Terima kasih. Kisah berlatar di Transilvania pada abad ke-15, di mana pada saat itu Transilvania berada dalam naungan Kekaisaran Ottoman Turki. Tampak Vlad dan prajuritnya yang menemukan helm milik pasukan Turki Hamza Bey tersangkut di aliran sungai. Vlad melihat ke arah gunung Broken Tooth dan berpikir kemungkinan tempat itu dijadikan persembunyian pasukan Turki. Mereka pun segera menuju ke sana. Pada saat mereka akan memasuki gua di dasar gunung, mereka lalu menghunus pedangnya dan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, mereka menemukan banyak pecahan tulang dan Vlad tahu pasti itu bukan perbuatan pasukan Turki. Tapi tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang mengintai mereka. Tiba-tiba, Vlad pun berusaha keluar dari gua itu dan tepat saat di depan mulut gua yang terkena sinar matahari, makhluk itu berhenti mengejar. Vlad menatap pedangnya dan akhirnya Vlad pergi ke biara dan bertanya pada biarawan bernama Lucian tentang makhluk di dalam gua itu. Makhluk itu ternyata adalah vampir yang dulunya manusia. Dia memanggil iblis untuk meminta kekuatan dan iblis mengabulkannya, namun memberikan kutukan keabadian sebagai gantinya. Dan makhluk itu terkurung di dalam gua itu untuk selamanya sampai ada yang membebaskannya. Esoknya, Hamza Bey datang sebagai utusan Turki dan Vlad segera memberikan upetinya. Tapi ternyata Hamza Bey membawa pesan dari Sultan Mehmet agar Vlad memberikan 1000 anak lelaki untuk dijadikan tentara Turki. Sontak semua yang ada di sana terkejut dan menolak. Vlad juga menolak, namun Hamza Bey bilang Vlad akan merasakan akibatnya bila menolak. Akhirnya, Vlad datang ke base camp tentara Turki dan bertemu dengan Sultan Mehmet. Saat mengobrol, Sultan bertanya mengapa Vlad belum mengirimkan 1000 anak laki-laki yang dimintanya. Dan meminta Vlad memberikan juga anaknya untuk dididik olehnya di Turki. Vlad memohon agar Sultan Mehmet membatalkannya, namun tetap tak bisa. Beberapa hari kemudian, Vlad membawa Ingeras putranya pada Hamza Bey. Namun Mirena istrinya memohon dan memohon agar Ingeras dilepaskan. Dimitri dan Nikolai, penasihat Vlad pun berusaha menenangkan Mirena. Pada saat Vlad menghampiri Hamza Bey, Ingeras dengan berani langsung menyusulnya dan bilang kalau dia akan membuat ayahnya bangga. Tapi di detik terakhir, Vlad merubah keputusannya. Dia membunuh Hamza Bey dan semua tentara yang ada di situ. Vlad lalu meminta Dimitri membawa keluarganya kembali ke kastil. Sedangkan dia yang tahu perang akan dimulai menatap gunung Broken Tooth dan segera memacu kudanya. Vlad akhirnya sampai dan langsung memasuki gua itu. Lalu terdengar suara si vampir yang bilang kalau Vlad berani kembali berarti sudah siap tak bisa pergi lagi dari situ. Mendadak, obor Vlad padam dan Vlad langsung mengibaskan pedang ke sekelilingnya. Tiba-tiba, si vampir menjatuhkan pedang Vlad.
Lalu bilang, biasanya dia merasakan rasa takut orang yang masuk ke tempat itu. Tapi kenapa dia merasakan harapan pada Vlad? Vlad pun bilang kalau dia butuh bantuannya untuk menyelamatkan negaranya. Si vampir langsung mencekik Vlad, mengiris sedikit kulit lehernya dengan kukunya, lalu menjilatnya. Kagum dengan keberanian Vlad, dia lalu mengucurkan darahnya ke mangkuk tengkorak dan menyuruh Vlad meminumnya. Dengan itu, maka Vlad akan memiliki kekuatan seperti dirinya, namun akan menjadi makhluk yang haus darah manusia. Tapi jika Vlad bisa menahan tidak meminum darah selama 3 hari, maka dia akan kembali menjadi manusia. Vlad pun meminumnya, dan saat sadar, Vlad sudah berada di pinggir sungai dan segera melepas cincin perak di jarinya yang membakar kulitnya. Melihat luka di tangannya yang menyembuh, Vlad pun tahu dia sudah memiliki kekuatan vampir. Mendadak, dia mendengar suara dentuman meriam di kota dan segera menuju ke sana. Vlad berlari sekencang mungkin. Tiba-tiba, dia pun tersenyum senang dan dalam sekejap berubah menjadi kumpulan kelelawar kembali lalu terbang menuju kota. Sementara itu di kota, pasukan Vlad sudah sangat terdesak oleh pasukan Turki. Dan saat Vlad datang, Mirena juga Ingeras langsung menyambutnya dengan senang. Vlad lalu bilang pada rakyatnya kalau mereka tak akan kalah berperang. Pada waktu Jenderal Turki memacu pasukannya, Vlad keluar dan melawan 1000 pasukan seorang diri. Dengan kekuatan vampirnya, pasukan Turki tentu kewalahan menghadapi Vlad. Malam itu, Vlad menghabisi seluruh pasukan Turki tanpa tersisa. Saat Vlad kembali, semua kaget melihatnya. Namun Vlad bilang jangan tanya apa yang sudah terjadi. Tapi dia berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk keamanan mereka. Vlad lalu memutuskan mereka harus bergerak ke Biara Kozia untuk berlindung dari serangan meriam. Sementara di base camp pasukan Turki, Sultan Mehmet mendengar kabar kalau 1000 pasukannya binasa di tangan Vlad. Dia lalu memutuskan mengirim 100.000 pasukan yang akan dipimpinnya sendiri. Kembali ke Vlad yang bertemu pria aneh di hutan dan sepertinya tahu kalau Vlad telah menjadi vampir. Pria itu mengiris tangannya lalu menawarkan darahnya pada Vlad. Vlad membuang darah itu dan menyuruh si pria pergi dari hadapannya. Esok paginya, saat Sultan Mehmet sampai di arena pertempuran semalam, dia melihat pemandangan kejam yang ditinggalkan oleh Vlad. Pada saat yang sama, Mirena terbangun dan melihat kalung perak Vlad membakar dadanya. Mirena melepas kalung itu dan kaget melihat luka bakar Vlad yang langsung hilang. Mirena pun bertanya apa yang telah terjadi pada Vlad. Vlad lalu menceritakan kejadian di dalam gua dan langsung merobek tirai di sampingnya. Mirena terkejut melihat itu, namun Vlad bilang dalam 2 hari dia akan kembali menjadi manusia bila tak meminum darah manusia. Mirena lalu bilang pada Dimitri kalau Vlad memintanya memimpin sementara dalam perjalanan ke biara, sementara Vlad akan pergi memata-matai Turki. Tapi dalam perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Turki. Dimitri segera mencari keberadaan Mirena dan Ingeras, namun terus dihadang. Saat dia menemukan mereka, kapten pasukan Turki mencegat dan membunuhnya.
Melihat itu, Mirena segera menyuruh Ingeras untuk lari. Namun, tepat pada saat Mirena akan dibunuh, Vlad datang dan menjatuhkan si kapten ke bawah jurang. Akhirnya, rombongan Vlad sampai ke biara, tapi diam-diam si kapten ternyata selamat berpegangan di tepi jurang. Karena itulah, Sultan Mehmet mendapat info bahwa Vlad telah menjadi seorang monster. Namun, Sultan Mehmet yang perkasa tak gentar dan bilang kalau dia tahu cara menghadapi Vlad. Esoknya, Sultan Mehmet memimpin 100.000 pasukan yang ditutup matanya dan bergerak menuju biara. Sultan Mehmet memberikan semangat pada pasukannya yang gagah berani agar tak gentar melawan Vlad. Sementara itu di biara, Lucian curiga melihat Vlad yang terus-menerus menghindari cahaya matahari. Dia pun mengikuti Vlad dan akhirnya mencegatnya sambil menghunuskan pedang perak. Lalu bilang kalau lebih baik Vlad mati di tangannya daripada di tangan orang lain. Lucian lalu merobek tirai dan... Melihat itu, semua yang ada di sana menjerit ketakutan. Mereka segera bersiap membakar Vlad, sedangkan Mirena berteriak mengingatkan bahwa Vlad adalah pangeran mereka. Namun, mereka tak mau mendengarkan dan langsung menyalakan api. Perlahan, Vlad keluar dan bilang kalau mereka masih bisa hidup sampai saat ini berkat dirinya. Mirena segera menenangkannya dan Vlad menyuruh mereka semua kembali ke posnya. Tak berselang lama, Vlad mengumpulkan ribuan kelelawar dengan kekuatannya. Dan mengerahkan ribuan kelelawar itu ke pasukan Turki yang sedang menuju biara. Vlad menghentakkan telapak tangannya dan... lalu menghentakkannya lagi. Sultan Mehmet dengan gagah berani memerintahkan pasukannya agar jangan gentar. Sedangkan Vlad segera menuju ke area pertempuran. Vlad menghampiri Mehmet dan terkejut ternyata itu adalah tipuan. Sultan Mehmet asli tidak ada di sana. Sementara di biara, pasukan Turki berhasil menyelinap dan membuat Nikolai terluka. Mereka lalu mendesak Mirena dan Inera sampai ke pinggir balkon. Salah satu dari mereka memukul Mirena dan membawa Inera pergi, meninggalkan Mirena yang hampir jatuh berpegangan di ujung balkon. Vlad pun segera berusaha kembali ke biara. Sedangkan pada saat itu matahari sebentar lagi muncul. Mirena pun terjatuh. Vlad segera menyusul dan berusaha menangkapnya. Mirena yang terluka parah lalu menyuruh Vlad menghisap darahnya. Vlad menolak, namun Mirena berkata bahwa dia sebentar lagi akan tewas. Hisaplah darahnya untuk menolong Ingeras. Akhirnya, Vlad pun melakukannya. Dan dengan itu, si vampir yang berada di dalam gua pun terbebas. Vlad lalu kembali ke biara dan menghampiri Nikolai yang sedang sekarat. Dia bertanya apakah Nikolai mau membalas dendam. Nikolai mengiyakan. Vlad segera memberikan darahnya pada Nikolai dan menjadikannya vampir. Juga semua yang sekarat di tempat itu dijadikannya vampir. Sesudahnya, mereka langsung mendatangi dan menyerang base camp pasukan Turki. Pasukan Vlad dengan brutal membunuh dan menghisap darah pasukan Turki.
Sementara Vlad masuk ke tenda Sultan Mehmet untuk menyelamatkan Ingeras. Namun, Sultan Mehmet sudah mengantisipasi kedatangan Vlad dengan memenuhi seluruh tenda dengan koin perak yang menjadi kelemahan vampir. Mereka pun bertarung. Namun, Vlad jadi lemah karena perak yang memenuhi tempat itu. Saat Vlad terkapar, Sultan Mehmet mencoba menancapkan patahan kayu ke jantung Vlad. Dengan sisa tenaganya, Vlad berubah jadi kumpulan kelelawar dan menusuk Sultan Mehmet, lalu menghisap darahnya. Vlad segera membawa Ingeras keluar. Di luar, seluruh pasukan Turki sudah tewas dibantai oleh para vampir. Tapi, begitu melihat Ingeras, para vampir itu tak bisa menahan dirinya. Nikolai mencoba menyerang Ingeras, namun kematian Nikolai tidak membuat para vampir berhenti mendekat. Tiba-tiba, Lucian muncul sambil membawa salib. Para vampir pun mundur melihat salib itu, dan Lucian meminta Vlad memberikan Ingeras padanya. Vlad lalu mengucapkan perpisahan pada Ingeras dan meminta Lucian menjaganya. Vlad pun membuka tabir mendung yang menutup tempat itu sehingga sinar matahari muncul. Dan langsung membinasakan para vampir juga diri Vlad sendiri. Lalu terlihat si pria aneh yang waktu itu bertemu Vlad di sungai meneteskan darahnya di bibir Vlad. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan Vlad di masa kini yang bertemu seorang wanita yang mirip dengan Milena. Dan di sebuah sudut tempat itu terlihat si vampir dalam gua yang menatap mereka. Demikianlah akhir film Dracula Untold ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.